emang apa namanya sebelum ada bangunan itu memang kebun yang liar loh, seakan-akan liar dalam tanda kutip, seperti nggak dipelihara. Kayak kalau misalnya hujan ada air mengalir di dimana aja, karena untuk hidup angsa-angsa kami, bukan angsa, bebek itu kami selalu memberi makan. Enadini juga kadang-kadang ngasih, tapi kan dia hanya sekedar melihat aja gitu. Terus apalagi nggak ada yang pada waktu dia hidup di sini di rumah belakang di pavilion itu, dia bisa sebelum ada bangunan itu dia mendapatkan ilham, inspirasi untuk bercerita sesuatu, cerita yang dia inginkan. Tapi ketika ada kegiatan di luar, kan itu mesin kuno yang dipukul-pukul, jadi kan buyar, nggak konsen gitu loh kalau ada suara-suara yang memecahkan ininya, fokusnya dia. Akhirnya dia bilang sama ayah saya, maksud aku nggak betah di sini, aku mau pindah aja. Kebetulan dia udah beli rumah di Nalian, tapi saya lupa ininya jalannya. Udah di sana tuh dia setiap punya rumah tuh selalu asri, pasti banyak tanaman anggrek, terutama anggrek. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.